Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, kalau suami menipu tak perlu sebar satu dunia. Pejam celik rupanya sudah 15 tahun pelakon Lisdawati mendirikan rumah tangga bersama pelakon Fauzi Nawawi. Menurut Lisdawati, dia berpendapat sudah menjadi tanggung jawab suami untuk sentiasa mempertahankan serta melindungi istri masing-masing. Katanya lagi, setiap pasangan juga harus saling mempercayai antara satu sama lain dan jangan sewenangnya mendengar cakap orang lain. Bagi saya memang sudah seharusnya, apalagi kalau kita masih sayangkan pasangan terutamanya. Apa yang paling penting adalah kita antara pasangan harus saling mempercayai satu sama lain dan tidak boleh dengar cakap orang ketiga. Sebab yang tidur sebantal sebilik adalah kita suami istri, bukan mak ayah kita dan bukan sesiapa walau apapun keadaan yang terjadi. Contoh, kita tahu yang dia menipu, tapi adakah perlu kita nak sebarkan satu dunia? Tidak kan, katanya. Lisdawati tidak menafikan dalam rumah tangga sudah pasti akan berlaku perselisihan paham antara suami istri. Bagaimanapun Lisda berkata, istri juga perlu memainkan peranan dengan sentiasa menjaga marwah pasangan dan masalah rumah tangga perlu diselesaikan antara suami istri saja. Maka berbincanglah di dalam bilik dan kita kena buat yang terbaik untuk pasangan kita. Kita kena ingat kalau bukan sekarang kita menjaga pasangan kita, bagaimana kita nak melayari batera perkawinan untuk lebih lama lagi. Apa saja masalah yang timbul, belajarlah untuk berbincang di dalam bilik tertutup hanya antara suami istri tanpa campur tangan orang luar, katanya lagi. Lisdawati berkata demikian bagi memberi pendapat menerusi program Bual Bicara Wanita hari ini TV3 pada Jumat lalu. Untuk rekod, Lisda dan Fauzi berkawin pada 9 September 2007 dan dikurniakan 4 orang cahaya mata. Fauzi sebelum ini turut dikurniakan 4 orang anak menerusi perkawinan terdahulu. Sekian info hari ini. Terima kasih.